Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini, tentunya pada tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai mata pelajaran matematika, terlebih dahulu kita berdoa sebelum awal pembelajaran ya. Kalian di rumah juga mengikuti untuk berdoa ya. Ilah dengan Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma harzubni fahma waj'alni minas sholihin. Selanjutnya kita baca shalawat nariyah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil lughat wa tanfariju bil qurb wa tughlu bil hawaij wa tunalu bil ra'yi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hadin wa nafsin ala kulli makhluqillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melakukan doa awal pembelajaran. Berikutnya kita mulai pembelajaran kali ini yaitu bab 1 tentang bilangan bulat ya. Dengan KD menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk dengan garis bilangan. Jadi yang akan kalian pelajari hari ini adalah materi bilangan bulat, apa yang itu bilangan bulat, kemudian lawan bilangan bulat, dan juga garis bilangan ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari, melihat, menyimak penjelasan Pak Imam berikut ini ya. Dan juga jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting dan juga pertanyaan yang mungkin akan kalian ajukan jika ada hal-hal yang dirasa kurang jelas dan perlu penjelasan lebih detail begitu. Baik anak-anak, silakan mengamati dan mendalami pembelajaran hari ini di penjelasan berikut ini. Jadi pada pelajaran yang pertama ini kita akan belajar bilangan bulat, yaitu khususnya memahami bilangan bulat negatif. Termasuk kita belajar juga garis bilangan ya. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi setelah kalian memperhatikan video ini, siswa dapat memahami bilangan bulat negatif. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi bilangan bulat negatif. Gitu. Oke, yang pertama kita langsung pembelajaran bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, garis bilangan itu apa? Garis bilangan merupakan garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan tertentu. Nah, yang bagaimana sih garis bilangan itu? Kalian perhatikan di papan tulis ada gambar garis bilangan. Nah, yang seperti ini loh garis bilangan itu. Ada ini saya beri gambar yang terbatas ya. Ini ada anak panah ke kanan maupun ke kiri, artinya ini tidak terbatas. Jadi setelah negatif 5, di kirinya ada negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Demikian juga sebelah kanan, setelah 4, 5, ada 6, 7, 8, dan seterusnya begitu. Nah, bilangan bulat itu terbagi terdiri dari 3 jenis. Yaitu sebelah kanan 0, ini sebelah kanan 0,
itu bilangan bulat positif, kemudian sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ini adalah bilangan negatif. Sedangkan yang ke jenis satunya yaitu bilangan 0 itu sendiri, gitu. Oke, selanjutnya. Perhatikan garis bilangannya ya. Jadi, pada garis bilangan, semakin ke kanan pada garis bilangan itu nilai bilangan bulat semakin besar. Nah, jadi, semakin ke kanan nilainya semakin besar. 3 itu lebih besar daripada 2. Kenapa? Karena 3 ada di sebelah kanan 2 pada garis bilangan, jelas itu. Negatif 2 itu lebih besar dari negatif 5. Karena negatif 2 ada di sebelah kanan negatif 5. Jadi negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, gitu. Sebaliknya, semakin ke kiri pada garis bilangan, maka nilai bilangan itu semakin kecil ya. Cukup jelas. Jadi negatif 2 itu lebih kecil daripada 2. Negatif 3 itu lebih kecil daripada negatif 2, begitu. Nah, kalau gitu, berdasarkan garis bilangan ini, kita dapat menyimpulkan, jadi 4, ini 4 maksudnya, 4 itu lebih besar dari 2, karena 4 ada di sebelah kanan dari 2. 0 itu lebih besar dari negatif 5, 0 ada di sini, negatif 5 di sini, yang sebelah kanan yang 0, berarti 0 lebih besar dari negatif 5, begitu. Dan seterusnya. Jadi, nanti jika ada soal mengurutkan bilangan bulat dari terkecil, ataupun soalnya meminta kalian mengurutkan bilangan bulat dari terbesar, sudah bisa ya. Jadi, semakin ke kanan nilainya semakin besar, sebaliknya semakin ke kiri nilainya semakin kecil, begitu. Baik, berikutnya. Berikutnya, yang perlu kalian tahu yaitu lawan dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Dua bilangan yang saling berlawanan, jika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Jadi, maksudnya bagaimana? Bilangan bulat itu mempunyai lawan, ya, saling punya pasangan lawan. Contohnya ini, lawan dari bilangan negatif 8 adalah bilangan 8. Jadi lawannya bilangan negatif, ya positif dari bilangan itu, begitu. Lawan dari 19 adalah negatif 19. Lawan dari bilangan 19 ini positif ya. Positif itu tandanya boleh tidak ditulis atau boleh ditulis tanda plus gitu. Jadi, tapi banyak buku, kebiasaan buku, kalau positif tidak perlu ditulis, tapi kalau negatif harus ditulis ya. Negatif tanda minus setelah angka ini. Nah, ini saling berlawanan. Lawan dari negatif 8 adalah bilangan 8. Lawan dari 19 adalah bilangan negatif 19, begitu. Dan seterusnya ya. Contohnya lawan dari bilangan 92 positif, berarti lawannya adalah bilangan negatif 92. Nah, dari kalimat kedua ini, dua bilangan yang saling berlawanan jika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Jadi, negatif 8 jika ditambahkan atau dijumlahkan 8 hasilnya 0 ya. 19 ditambah lawannya negatif 19 hasilnya adalah 0. 92 jika ditambahkan dengan lawannya yaitu negatif 92 hasilnya 0 dan seterusnya, begitu. Nah, sekarang penerapan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari.
di kehidupan sehari-hari banyak sekali menggunakan konsep dari bilangan bulat ini. Nah, pada kesempatan ini Pak Imam akan memberi contoh beberapa saja ya, nanti kalian bisa mencari tahu sendiri. Nah, contohnya adalah pada penulisan suhu. Apa alat pengukur suhu namanya? Iya, alat pengukur suhu namanya adalah termometer ini. Ini termometer, gambar termometer ya. Kalau di Indonesia, di negara kita, biasa menggunakan termometer satuannya cc. Ini adalah singkatan dari Celsius. Karena ada banyak negara di Eropa, termometernya satuan suhu menggunakan satuan Fahrenheit ya. Nah, ini adalah satuan suhu. Kalau di Indonesia, satuan Celsius titik acuannya adalah 0. 0 ini sebagai titik beku. Jadi, titik beku pada termometer Celsius adalah angka 0 ini. Begitu. Nah, contohnya, suhu di ruang tamu 20 derajat Celsius di atas titik beku. Ini maksudnya di atas titik beku ya. Sedangkan suhu di dalam kulkas 5 derajat Celcius di bawah titik beku. Jelas ya? Nah, bagaimana menuliskannya dalam simbol bilangan bulat? Caranya yaitu, jika di atas titik beku, berarti di atas 0 pada termometer Celcius, itu dituliskan tanda positif. Jadi dituliskan suhu di ruang tamu adalah positif 20 derajat Celcius. Atau seperti yang Pak Imam bilang tadi, kalau positif tanda plusnya tidak perlu ditulis, boleh saja langsung disebutkan 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu di dalam kulkas, karena tadi dikatakan 5 derajat di bawah titik beku, berarti di bawah 0, berarti negatif 5 derajat Celcius. Ingat kalau tanda negatif wajib dituliskan gitu. Nah, ini adalah contoh penerapan bilangan bulat pada penulisan suhu. Nah, sekarang contoh yang lain yaitu pada penentuan posisi atau kedudukan suatu benda. Nah, perhatikan gambar. Di gambar ada gambar pesawat terbang ya. Kemudian ini adalah lautan atau perairan, dan di bawah ini adalah gambar kapal selam. Ini di gambar diperhatikan bahwa tinggi pesawat terbang dari permukaan air adalah 2.500 meter, sedangkan kapal selam berada di 1.800 meter di bawah permukaan air. Nah, pada ya. Putar. Nah, contohnya di sini suatu pesawat terbang berada di ketinggian 2.500 meter, sedangkan suatu kapal selam berada di kedalaman 1.800 meter. Apabila permukaan air laut dijadikan sebagai acuan, bagaimana cara menuliskan dengan bilangan bulat? Nah, gimana caranya? Nah, seperti yang tadi, jika di atas titik acuan, kita sebut bilangan positif, sehingga tinggi pesawat terbang dituliskan positif 2.500 meter. Sedangkan di bawah titik acuan, kita sebut bilangan negatif. Maka, letak kapal selam 1.800 di bawah permukaan laut bisa kita tuliskan dalam simbol matematika yaitu negatif 1.800 meter. Begitu. Saya kira cukup jelas ya. Dua contoh ini, kalian bisa menemukan penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari di contoh yang lain. Contohnya dalam bidang ekonomi, ada untung, ada rugi. Kalau untung, kita menggunakan positif. Kalau rugi, berarti kita menggunakan negatif.
Kemudian ada naik, ada turun. Kalau naik positif, turun negatif. Maju positif, mundur negatif, dan banyak contoh lain begitu. Nah, jadi pada kesempatan belajar ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Kita ingat-ingat, yang pertama kita sudah belajar tadi yaitu garis bilangan. Kemudian kita juga sudah belajar lawan bilangan bulat. Kita juga sudah belajar bagaimana mengurutkan bilangan bulat tadi pada garis bilangan, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil, gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita sudah belajar penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, kalian akan mengerjakan latihan soal, gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah menyimak dan mempelajari video yang sudah Pak Imam sampaikan ya, yang sudah disajikan. Kalian boleh bertanya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa melalui WA atau melalui email mungkin. Dan juga untuk lebih mendalami apa yang sudah kalian pelajari, maka kalian bisa melanjutkan mengerjakan soal latihan yang sudah diberikan melalui link soal ya, melalui Google Form gitu. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita baca doa akhir pembelajaran ya. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan juga kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.